udara dari atas sini, guys. Malah ikan-ikannya ada di sini. Nah guys, di belakang aku ini ada kolam ombak sebenarnya. Tapi karena ini masih jam 12, jadi jamnya belum buka. Buka lagi jam 1 nanti kita sebentar sini ya. Tapi masuk ke itu ada maksimalnya, nggak jadi kita nggak banyak-banyakan di dalam. Lihat ada peraturannya loh. Sekarang kita lagi ada di kolam arus, guys. Kolam arus. Nah, nih. Kalian. Ayo kita bertemu. Ayo kita bertemu. Ada air mancuran-mancuran. Ha ha ha!
airnya beneran anget guys, OMG. Ini tuh kayak rasanya kayak di Kawah Ratu, sesuai namanya. Anget banget guys, enak deh. Ini kalau kita lihat nih kayak banyak banget keluarga ya. Ini cocok banget, bisa tadi kita dingin di kaki gunung salah kan dingin. Nah kita ini ada air angetnya jadi enak banget. Iya guys. Terus juga di sini tuh kayak banyak banget bapak-bapak, ibu, keluarga sama anaknya tuh main di sini karena ini juga family friendly banget. Jadi enak banget tuh loh guys. Ayo lah sih. Kalau mau berendam air anget di sini. Boy, pokoknya kalau kalian siapapun yang pengen main ke Janggal harus banget nyobain kolam renang angetnya. Anget ini. Kayak kapan lagi nggak sih kita berenang? Tapi ada kolam renang angetnya gitu. Di sini doang. Di Bogor. Kayaknya nih ya keistimewaan dari Janggal. Udah putri aja terbujuk. Ya, keistimewaan dari di Janggal tuh ada kolam renang angetnya. Iya. Jadi enak banget. Enak banget. Dari dingin di kaki gunung terus kita ada angetnya. Mainin banyak wahana pasti kan capek kan. Nah, kolam renang anget ini bisa menjadi pilihan kalian untuk relaksasi atau santai. Dan di sini tuh kolamnya lebar banget, terus luas, anget juga. Dan di sini juga enggak terlalu ramai guys, kalau misalkan memang belum terlalu ramai. Dan pasti di situ ada tempat duduk kayak gitu di sini dan enak banget. Jadi gimana? Kira-kira kolam renang kita kali ini seru kan? Grebek-grebek. Yuhuu.